Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau coba bekecot rica-rica ya teman-teman tuh. Ini bekecot rica-rica ya. Saya belum pernah makan sebelumnya. Ini di sini lagi musim hujan jadi banyak bekicot ya. Ini temanku yang masak, dia masak dibikin rica-rica ya. Tuh, saya belum pernah nyoba sebelumnya, di Indonesia pun belum pernah ya. Baru kali ini saya mau coba di sini di depan kamera ya, coba enak apa tidak. Katanya rasanya kayak keong, keong sawah itu. Kalau keong sawah sama tutut itu aku suka ya teman-teman, doyan. Tapi kalau ini sebelumnya belum pernah. Langsung dicoba aja ya. Teman, tuh ini bekicot rica-rica ya. Tuh, saya belum pernah makan sebelumnya. Hari ini coba makan ya. Nah, di sini sudah ada nasi, nasi ya teman-teman, sama kerupuk ikan, kerupuk kecil, sama ini kembang tahu. Nah, ini bekicotnya ya. Saya coba taruh sini ya. Nah, langsung saja sebelum makan biasanya saya berdoa dulu, berdoa dimulai. Amin. Langsung saya makan ya, teman-teman. Ini saya masih bayangin yang masih jalannya itu ya teman-teman, jadi gimana gitu ya. Ini baru pertama kali saya mau coba ya tuh. Ini kepalanya doang teman-teman tuh. Ih. Jatuh. Tuh ya. Kepalanya doang ini, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ada daun kemanginya. Ini rasanya persis kayak keong, teman-teman. Enak. Sama nasi ya. Dientepin gini. Ini baru pertama kali saya makan ya, teman-teman. Seumur hidup di sini makan bekicot teman saya nganterin tadi ya. Ternyata enak. Ini masaknya dirica-rica ya. Tadinya saya ragu karena belum pernah. Tapi katanya enak, penasaran ya. Ini terbukti enak. Juga. Nah, pakai nasi ya teman-teman tuh. Saya lagi nggak punya kerupuknya, adanya kerupuk kecil-kecil ini. Bentuknya.
Bakicot rica-rica. Ini kembang tahu ya teman-teman. Kalian udah ada yang pernah coba belum ya? Bentuknya memang benar-benar pakai cat tuh. Enak teman-teman, ternyata saya doyan. Review pakai cat ya. Dan ternyata enak, masaknya juga enak, nggak ada bau sama sekali. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya yang baru bergabung. Aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video saya yang baru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.